Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Syami Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang unboxing. Unboxing, unboxing. Ya, ada yang bisa tebak aku mau unboxing apa? Oke, aku kasih tahu ya. Aku mau unboxing sendal cantik yang lagi ngehits nih. Yo, penasaran kan sendalnya kayak gimana? Yuk langsung aja ya, kita lihat. Oke guys, ini sebelum kita unboxing, kita bakal mau lihat link pembeliannya ya. Dan ini dia guys, tuh. Jadi ini bahannya kulit sintetis, lalu solnya karet. Size-nya 37-40. Kebetulan aku sudah ngukur nih, size aku di 24. Berarti kalau saran dia itu naikin satu size. Jadi kalau ukuran kaki kita 24 cm, berarti naikin ke 40. Nanti pilihnya size-nya ya, kayak gitu. Lalu warna yang tersedianya ada macam-macam, bisa teman-teman baca, ada krem, hitam, hijau, sage, putih, lilac, marun, mocha. Kebetulan aku ngambil yang model ini warna lilac gitu. Ya, oke. Lalu ada lagi nih. Nah, ini guys, aku pesan yang ini juga. Ini tuh tersedia dalam 3 warna ya. Dan seperti tadi, dia bahannya kulit sintetis, lalu dia solnya itu karet, size-nya 37-40. Dan ini juga sama, aku pilihnya yang size 40 guys. Gitu, dan untuk model yang tadi tersedia hitam, krem, putih, lilac. Dan aku pilih warna krem, kalau nggak salah yang ini ya. Langsung aja kita unboxing. Wow, ini dia guys, 2 paketan aku. Oke, aku akan buka yang sisi kanan dulu ya. Oke, yang sisi kanan ini coba kita lihat kayak gimana guys. Ups. Oh, ini dia. Oh, dia dari sini guys, sorry. Ini buka dari sini. Tada, wih. Cute banget guys, lihat kan modelnya. Cantik. Wih. Keren, dan aku bakal keluarin satu lagi. Dan ini kosong ya guys, nggak ada apa-apa. Dan bisa teman-teman lihat, ini modelnya. Keren banget guys. Tuh bisa lihat ya, size aku 40. Dan ini tuh ringan, ringan banget. Kalau teman-teman lihat. Tuh. Terus guys, aku tuh sukanya tuh lihat ada kayak permata-permatanya gitu ya. Jadi kayak cantik dan unik gitu guys. Ini aku zoom ya, kelihatan nggak? Tuh, ada emas-emasnya juga pinggiran sini. Dan ini tuh kayak dari plastik tapi lembut gitu guys. Aku susah jelasinnya ya, plastik apa silikon gitu. Kayaknya silikon tapi lembut ini. Dan ini dari kulit sintetis guys. Tuh bisa dilihat ya. Ini juga jadi modelnya seperti ini. Dan dia ini ada bantalannya nih guys di sini nih. Tuh, sini juga ada sedikit tapi di sini lebih ada bantalannya. Dan kalau sisi samping, soalnya bisa kelihatan ya, kalau ini tuh pendek gitu guys. Jadi ini nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan ini sisi sebelah kanannya. Tuh, sama ya. Tuh, dan ini tuh depannya ini nggak bentuk runcing, tapi dia lebih bentuk ke oval, cenderung kotak gitu ya, kalau aku perhatiin. Dan emang sekarang lagi model sih guys. Aku suka model ini, cantik. Dan ini dia, ting. Oke, yang ini akan aku buka ya guys, yang sisi sini. Ini kotak baru lagi nih. Tara, wow. Ini apa guys? Cute banget sumpah. Ini mewah banget modelnya. Lihat gak sih? Tunggu aku taruh dulu ya, samping. Jadi ini tuh, wow. Kelihatan gak sih guys? Ini tebal nih. Apa sih namanya ya? Ini kulit sintetisnya. Lembut gitu dan nyaman. Ininya juga sama sih sama yang tadi. Gitu aku perhatiin. Cuman atasnya ini beda. Atas ini beda guys. Dan ini kelihatan ya. Kalau dia ini tuh ada bantalannya nih. Teman-teman lihat. Kalau aku pencet. Ini bantalan cukup empuk. Lalu di sini sih ada bantalan. Tapi nggak setebal ini guys gitu. Dan ini dia. Wow. Depannya modelnya cenderung kotak ya, kotak soft gitu guys modelnya. Dan untuk ketinggian solnya sih sama ya, ini termasuk
kalau menurut aku termasuk flat gitu guys. Pokoknya aku suka banget dan kelihatan ya modelnya kayak begini tuh, cantik. Ini dua-duanya kayak begini, bawahnya seperti ini guys. Pokoknya aku suka. Itu dia tadi video unboxing sendal cantik yang lagi ngehits. Wow, jadi teman-teman udah pada lihat kan sendalnya kayak gimana, warnanya seperti apa, dan bentuknya kayak gimana. Jadi yuk nih, mumpung kita masih masih fresh, masih sehat, tentunya kita juga harus bergaya yang kece guys. Gitu biar foto-foto kalian juga makin okay, karena kita bakal foto from head to toe. Gitu guys, jadi yuk langsung aja ya, like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Xiaomi Fitrisa bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Nah teman-teman, juga jangan lupa ya share videoku ini ke semua medsosmu gitu. Dan kalian juga bisa komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi. Nah, untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau lolos seleksi, maka akan aku buatkan videonya untukmu. Oke, itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini dan bye-bye.